Hai guys, ketemu lagi di channel gue ya. Kemarin ada yang request menanyakan tentang tips dan trik untuk para pelari pemula sebelum memulai lari. Alangkah baiknya mempelajari itu teknik-teknik dalam lari. Menurut pengalaman gue ya, lari itu gak perlu kenceng-kenceng, yang penting bisa menikmati. Nah, apa sih yang perlu dipersiapin? Satu, yang pertama adalah alas kaki alias sepatu. Sepatu yang kayak gimana sih? Ya, yang nyaman tentunya ya di kaki. Sepatunya yang nyaman, sama kayak kita cari pasangan. Kita cari pasangan. Lupakan branded. Karena terkadang brand yang terkenal gak terlalu cocok. Ya, samalah. Cewek juga kalau terlalu terkenal belum tentu cocok sih sama kita. Terlalu terkenal belum tentu cocok sih sama kita. Terus apalagi ya? Ah, pernah dengar pace? Pace itu sebenarnya cara ngitungnya simpel ya. Jarak tempuh dibagi kebalik. Waktu selama latihan dibagi jarak tempuh. Nah, nanti ketemu tuh pace tuh. Karena apa? Pace itu sebenarnya perbandingan antara waktu menempuh 1 km itu berapa menit sih? Tuh. Jadi, semakin cepat pace-nya itu berarti lu kencang larinya. Kalau untuk awal sih pace enggak terlalu penting ya. Yang penting jalan aja dulu, lari dulu, dapat berapa kilo, capek, jalan. Kalau belum mau pulang, jalan aja dulu, santai, ntar lanjut lagi, lari lagi. Dibikin enjoy, biar menjadi sebuah habit atau kebiasaan, bukan sebuah paksaan atau kewajiban. Ya kan, pelari pemula, bukan pelari yang ikut coach, alias sudah terbiasa. Terus kapan sih bisa ningkatin jarak atau kecepatan? Ya itu based on you, tergantung lu. Dan ya, saran gue jangan terlalu cepet lah untuk naik. Too fast too soon itu menurut saya gak baik. Yang timbul masalah, salah satunya shin splint atau ITB. Kalau untuk ITB pembahasannya ada di video gue, coba cari deh, ini scroll-scroll ya. Lari ya, bagusnya dynamic stretching sebagai warm up. Videonya bisa ditonton di this video gue, ada kok dynamic stretching. Nah, untuk cooling down ya, yang paling bagus untuk sebagai recovery passive stretching. Nah, kalau mau nggak DOMS ya, habis itu pakai metode recovery yang lain juga, jadi biar recovery-nya lebih maksimal lagi guys. Oke, kayaknya gitu dulu ya. Thank you udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya. Buat masukan, mau masukan tentang next video tentang apa, membahas apa, boleh. See you guys. 1, 2, 3, come on!